Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, kenapa anda bagi tauhid menjadi tiga? Nabi tidak pernah bagi tauhid menjadi tiga. Kita bilang, tidak usah dibagi juga, tidak apa-apa. Ini cuma sekedar untuk apa? Metode. Sama, Nabi SAW tidak pernah bagi hukum fikih menjadi lima. Jadi para ulama meneliti sehingga mereka bisa membagi. Oh, maksudnya begini. Untuk memudahkan saja. Apakah Nabi berkeyakinan ada pencipta lain selain Allah? Jawabannya, tidak. Apakah berarti tauhid rubiah? Ya? Apakah Nabi meyakini ada pengatur lain selain Allah? Jawabannya, tidak. Berarti Nabi bertauhid apa? Rububiyah. Saya tidak mau namakan tauhid Terserah tidak usah namakan. Tapi kita menamakannya tauhid apa? Rubia. Saya nggak mau dinamakan tersebut. Ya sudah nggak usah namakan aja di masalah. Yang penting begitu maksudnya. Paham? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar. Ya. Kenapa? Karena pembagian ini, ya, ya, memang secara uh, teori tidak ada dikatakan satu dua tiga. Namun secara prakteknya memang ada pembagian seperti ini. Ada pembagian seperti seperti ini. Ya. Ini sama seperti tatkala dalam hukum-hukum fikih secara prakteknya di zaman Nabi fikih itu terbagi menjadi tiga hukum-hukum ada hukum artinya mubah ada menjadi lima ada yang mubah ada yang makruh ada yang haram ada yang sunnah ada yang wajib demikianlah para ahli fikih tatkala membagi hukum menjadi lima dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketahuilah para sahabatku hukum fikih terbagi menjadi lima ini Nabi tidak pernah mengatakan dalam hadis palsu pun tidak ada Ya, tetapi setelah diteliti, ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 5 sama masalah bagian tauhid menjadi tiga ini hanya sekedar penelitian sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dijadi dibagi menjadi apa menjadi tiga untuk memudahkan belajar ini bukan perkara yang baru perkaranya sudah ada cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru tapi yang dijelaskan memang sudah ada sama seperti kita katakan hukum fikih terbagi menjadi lima sudah ada sejak zaman Nabi SAW Alaihi Wasallam hanya teori metode penyampaian hukum fikih menjadi lima itu baru zaman sekarang zaman para ulama ada nggak dalil secara nas bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Terus, nah, bagaimana? Kok bisa tauhid terbagi menjadi tiga? Itu dilihat dari penelitian terhadap nas. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, dalil secara nas memang tidak ada, tapi dalil secara istiqro penelitian maka itu ada. Sama halnya dengan hukum Islam, ada lima wajib: sunnah, mubah, makruh, haram. Ada tidak secara nas dalam Al-Quran atau dalam hadis? Hukum Islam ada lima. Tidak ada yang pertama: bocil-bocil Wahabi itu harus faham bahwa ustadz kalian saja itu mengatakan, "Ya, enggak apa-apa kalau kita tidak mau menerima pembagian tauhid." Karena itu hanya metode saja, hanya cara saja. Jadi bukan ajaran pokok dalam akidah kita, tauhid dibagi tiga. Enggak ada begitu. Itu hanya cara saja kita bertauhid kepada Allah. Mau kamu bagi lima, mau kamu bagi tujuh, mau kamu bagi tiga. Itu kan cuman kamu kelompokkan. Oh ini namanya Tauhid Rububiyah. Meyakini tidak ada Tuhan yang menciptakan apapun selain Allah. Oh Rububiyah Rabbun tidak ada yang layak disembah selain Allah oh ilahun tidak ada yang punya sifat kesempurnaan sama dengan Allah oh sifat tidak ada yang punya nama sama dengan Allah oh namanya asma itu ya metode untuk memahamkan saja jadi nggak usah heran kalau ada orang yang saya tidak mau pakai tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tauhid apa pokoknya tauhid yang mengesahkan Allah ya sah sah saja itu kata Firanda begitu nggak apa-apa Nah, kamu tidak mau sebut rebubia juga nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena memang tidak pernah ada nas secara sore. Artinya ketika kita melawan itu, kita tidak melawan nas, kita tidak melawan aturan agama, kita tidak melawan syariat, kita hanya melawan orang-orang yang menurut dia agar mudah dipahami. Tauhid dibagi tiga. Yang menurut dia. Dan bagi kita, bagi saya misalnya, kamu mau pakai itu silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau lalu dianggap itu sesuatu yang harus diterima, kamu yang goblok Ustaz kamu aja nggak bilang begitu kan? Begitu ya, begi, begitu. Jadi kalau ada orang ingkar kepada tiga tauhid, artinya ingkar pembagian tauhid itu dia tidak mau tauhid dibagi-bagi. Bagi dia ya tauhid sifat, tauhid asma, tauhid rububiyah, tauhid dulu ya tauhid gak dibagi-bagi. Ya sah-sah saja. Toh dalam agama juga tidak dijelaskan. Tidak ada nas kewajiban membagi tiga, tidak ada dalilnya gitu Kemudian yang harus difahami oleh kawan-kawan salafi wahabi termasuk bocil-bocilnya ini Ketika ada orang bilang Kamu membagi tauhid mana dalilnya Itu bukan kita bodoh Bukan kita tidak tahu kalau itu adalah istikro Kalau itu adalah kamu merumuskan dari Al-Quran, dari hadis Bukan kita tidak tahu Tetapi kita hanya ingin menyadarkan kalian bahwasanya yang namanya dalil itu tidak mesti harus berbentuk soreh. Tauhid dibagi tiga tidak mesti begitu. Sama dengan juga hukum Islam itu ada lima hukum ya bukan rukun ya. Tidak mesti begitu. Tetapi diteliti untuk kita bisa memudahkan menyebut ini apa namanya wajib. Tidak pernah ada dalam Al-Quran, dalam hadis apa pengertian wajib. Tidak pernah ada. Tapi nggak ada masalah ini menjadi masalah kalau pakai standar kalian sebetulnya. Dimana kalau dalil itu ya seperti Pak Khalid itu loh. Bagaimana dalilnya kirim fatihah? Rasul pernah nggak kirim fatihah? Atau ada nggak sabda Nabi tentang kirim fatihah? Nah, kan repot. Minta dalil khusus, bahasanya itu minta dalil yang spesifik gitu loh. Giliran mau menyalahkan orang, Minta dalil spesifik Giliran sendirinya ditanya tentang apa yang dilakukan Tentang apa ajarannya Diminta dalil spesifik Dia bilang ya memang tidak ada Tapi dilakukan Jadi sebetulnya Kita tidak ada kepentingan untuk tahu Kamu apa dalilnya membagi tauhid Karena kita faham Toh akidahnya sama Meyakini hanya Allah Dalam rebubia, dalam uluhiyah, dalam sifat ulasma Mau, mau kita bilang dibagi-bagi Mau tidak ya nggak ada masalah tetapi ketika kita mencoba bertanya dalil itu hanya untuk mengimbangi untuk menyadarkan jadi raddu itu menggunakan hujah kalian sendiri ketika selalu meminta dalil misalnya ada amaliyah mana dalilnya mana rasul pernah mencontohkan kita tanya balik mana rasul mencontohkan pembagian tauhid tidak pernah kemudian tapi istiqro ya kalau begitu anggap saja kita juga istiqro imam ahmad ketika mengatakan kalau mau masuk kuburan baca kulhu baca Muawidah ini, baca ayat kursi. Itu adalah istiqrohnya Imam Ahmad. Dari beberapa asar atau dari beberapa hadis. Jadi tidak perlu harus ada hadisnya. Rasulullah pernah duduk di samping kuburan Hamzah atau siapa sambil membaca surah Yasin misalnya begitu. Atau Rasulullah harus menyabdakan ya juzulakum antakrou alqurana indal kubri. Enggak mesti begitu karena dalil nggak hanya harus berbentuk seperti itu. Jadi biar paham pemetaannya di mana masalah tri tauhid itu di mana masalahnya. Yang jelas, ya. saya sepakat dengan Ustaz Firanda itu. Itu hanya metode untuk kamu bisa memahami. Jadi kalau ada yang menolak, ya nggak masalah. Anggap seperti orang mau nanak nasi. Kalau menurut kamu harus pakai magicom ya silahkan. Kalau menurut kamu pakai kompor ya silakan. Mau pakai tungku silakan. Kan cuma cara memasak nasi. Tidak boleh kita salah-salahkan orang. Hmm. Tapi kalau lalu dianggap ini wajib kalau kamu masak nasi begini ya goblok. Dari mana kamu mewajibkan itu? Ingat ya di pembagiannya. Toh kamu sendiri sudah mengakui memang tidak ada dalilnya bukan bukan ajaran yang ditetapkan oleh Rasulullah tauhid harus dibagi tiga nggak ada begitu tetapi setelah dilihat-lihat kok kayaknya tauhid ini ada tiga begitu maksudnya komponen dalam bertauhid itu ada tiga misalnya begitu sama dengan hukum juga kok kalau dilihat-lihat kok hukum ini ada yang wajib ada yang sunnah ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah Kemudian untuk mudah difahami Maka dibuat definisi Wajib apa, haram apa, mubah apa Sunnah apa Makruh apa Begitu Tauhid rububiah apa, uluhiyah apa Tauhid sifat ulasma apa Begitu saja Jadi tidak perlu kamu memaksakan itu Kepada orang lain dan mengecam-ngecam Orang yang menolak Dan dengan begitu, kamu juga harus mengakui bahwa dalil tidak mesti harus sifatnya khusus, harus disebut. Kenapa? Karena ada kalanya ulama itu lewat jalur istikro, dia menyimpulkan hal-hal yang tidak tersurat di dalam teks, tidak pernah ada ayatnya, tidak pernah ada hadisnya yang tersurat secara jelas, tetapi kandungannya sama sama dengan kalian mempraktekkan itu dalam bentuk membagi tauhid menjadi tiga sama-sama tidak ada ucapan nabi baik secara ucapan ataupun secara contoh perilaku nabi menjelaskan bahwasanya tauhid itu dibagi tiga Allahumma dinahadasabil